Tim Fatah Amir tiba. Fatah Amir katanya. Tim Fatah Amir. Nah, siapa pula Tim Fatah Amir? Tak nak Tim Fatah Amir ke? Saya Tim Pak Azad. Saya Tim Pak Azad. Tak yalah sibuk-sibuk nak masuk tim tu. Tim ni kita pun tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Dan kita tak perlu tahu, bukan hak kita pun. Kita tak perlu tahu pun. Orang ni salah ke? Si suami ke? Si isteri kenapa nak tahu? Tak perlu pun. Tu hak perihal rumah tangga orang. Betul tak korang? Tak perlu nak tahulah. Dapat dosa kering je. Dosa kering je, hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dapat dosa kering je nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita lah kan, sekarang ni risau sangat. Semuanya orang nak konten, jadikan kita punya isu tu kan. Semuanya nak ambil kesempatan, nak buat konten. Kita tak tahu orang tu tengah bersedih apa yang dia tengah lalui tu, sian tu kan. Lepas tu pula orang bagi statement, kita kata dia menipu pula. Kita pula yang tahu apa jadi dalam rumah dia. Orang tu buat statement, kata orang ni pula nipu. Ha. Berlakon apa semua ni. Kan senang tau you all nak jadi selebriti ni kan. Kan senang. Kena tadah lah. Bukan senang, nak senang. Betul tak? Ya, jaga masing-masing punya rumah. Jaga masing-masing punya rumah, jaga masing-masing punya tangga. Kan? Sekadar ambil tahu, jadikan iktibar, okey. Betul tak korang? Jadikan pengajaran, iktibar untuk kita sentiasa beringat, kan, doakan. Sebab doa, kalau kita doakan yang baik untuk mereka, doa tu akan berbalik pada kita, kan? Itu yang sebaiknya. Kalau kita buat doa yang tak baik ataupun ialah, sedapnya saya campur, sedap. Doa yang, apa tu? Kenapa tu? Ini mesti orang tu. Ini mesti bini dia begini. Ini mesti laki dia begini. Dapat dosa kering ke tak apa? Dapatlah dosa kering. Tak pasal-pasal. Betul. Nah, apa tu plastik sampah tu yang besar? Beli. Plastik sampah belilah dua. Yang kecil dua. Yang sedang dua. Yang paling besar dua. Yang kecil dua. Aji. Itulah. Lagi nak buat tu kan, kamu goreng ikan. Tapi buat potong dua besar sama. Kamu potong? Dua, sekejap lagi. Betul tak korang? Saya bawa protein. Ya. Share lah tips kak, suplemen makan apa. Tak adalah, ini filter je awak. Awak cuba letak filter. Elok lah kulit awak tu. Cuba letak filter. Awak buat live, awak letak filter. Terus, tak make up pun on je. Betul tak? Tak payah nak sibuk-sibuk kan. Sian orang tu, dah lah masalah. Lepas tu korang pula komen-komen benda yang tidak-tidak. Kadang tu tak, orang artis kat luar tu sampai depress kan. Orang bunuh diri lah apa-apa semua. Kalau kat luar kan ada kes kan. Letak filter. Ya, dia punya tips ada letak filter. Dah senang. Apa nak susah? Ira, minat dengan lakon Ira ya ke? Terima kasih. So, apa tu? Pak Azad kat mana? Pak Azad buat kerja. Dia belum balik lagi. Kalau dia tak balik tu, dia kerjalah lagi, kan? Kalau dia balik tu, dia baliklah.
Kita serve lah dia makan ke apa ke. Kalau dia kerja tu, biar lah dia. Bahagia dia kan. Ha. Ya, senang letak filter. Make up kan ambil masa. Ha. Make up bagai. Siap nak jodohkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nak jodohkan orang tu. Orang tu baru lepas. Dah ada orang nak jodoh-jodoh. Kenapalah, Masya Allah. Itulah sekarang ni. Takut saya dengan dunia sekarang semakin tenat tau. Dunia sekarang semakin tenat tau. Macam-macam benda yang unexpected pun. Macam semalam kan yang apa tu, yang CEO Apik tu, yang prank-prank. Dia suka prank orang tu kan. Tu pun yang dia cerita pasal apps apa semua tu pun, Masya Allah, takut juga saya. Macam ya Allah, dunia sekarang kan. Gitulah. Jadi kita beringatlah. Lagi satu bagi saya, macam tidak ada orang kata cinta sejati tu kan. Kalau namanya cinta sejati kan, you dah nama orang tu cinta sejati. Tapi you ada suka dekat orang, you suka dekat orang lain, tu bukan bukan namanya cinta sejati dah. Sebab bagi saya, cinta sejati tu adalah tentang sepasang, sepasang manusia yang ya, pada awalnya bercinta berkahwin, jadi cinta sejati, berjanji itu ini kan. Kalau dia ada sampai apa kata, dah suka ke orang lain tu, itu dah satu permainan dah. Dia dah daripada dua dah jadi tiga kan. Tiga segi, tiga, yalah, macam perhubungan tu dia dah jadi bentuk tiga segi. So kalau tiga segi tu, dia dah jadi satu permainan emosi macam tu. Jadi dah no such thing lah kan, tentang cinta sejati lah, dia cinta lagi lah dekat isteri dia yang pertama. Tak ada, no such thing. Tak ada dah. So macam tu. Sebab bagi saya, saya tidak percaya ketika ini kita cakap secara random dan kebanyakan yang berlaku sekarang kan. Saya tidak pernah percaya kalau tentang selingkuh ni, biasanya tak kisah lelaki ataupun perempuan. Sekarang ni tak boleh nak cakap lelaki saja. Betul tak? Tak boleh nak cakap lelaki saja yang selingkuh kan. Banyak je perempuan pun kan. So ni kita cakap tentang hak manusia. Manusia lah kita cerita, dunia sekarang tentang manusia. So saya tidak pernah percaya ketika seorang suami ataupun isteri berselingkuh kan. Tapi biasanya suami lah, sebab orang lelaki kan biasa dia kata boleh kahwin 2, 3 dan 4 kan. So saya tidak pernah percaya seorang suami tu dia berselingkuh, lepas tu dia cakap dia masih lagi cintakan isteri dia. No way. Sebab bagi saya, cinta sejati tu eksklusif tau korang. Cuma dia dengan orang yang dia cinta itu nama dia cinta eksklusif. Kan, sebab bagi saya, cinta sejati tu ruang dia sangat sikit, sangat sempit, hanya untuk sepasang tu je, sepasang perempuan lelaki tu je. Tapi kalau ada satu cinta tu dia kata dah jadi bentuk tiga segi, yang saya kata itu bukan lagi cinta sejati, itu dah jadi permainan dalam suatu hubungan, toxic permainan yang melibatkan emosi. Itu hanyalah permainan. Okay. Sebab bagi saya, cinta sejati tu memang eksklusif lah. Eksklusif. Kan? Jadi benda ni very subjective. Dia tepuk dadakan selera lah kan. Kalau dah suka tu, boleh bagi alasan apa saja. Kalau macam kita dulu jatuh cinta, mak kita marah ke bapak kita, kalau kita nak, kita nak lah kan. Sama juga. So baiklah, you lepaskan je lah, you bebaskan je lah. Dah tak ada, no such thing you kata you masih cinta ke apa ke. Tak ada dah, dah tak ada. Kalau you dah bagi hati you dekat, dah boleh apa kata kan. Pak Azad komen sikit. Tak perlu Pak Azad komen lah, ini saya punya TikTok. Ini saya punya TikTok. Sebab bagi saya, setiap manusia punya hak. Kan, cinta sayang pada pasangan, jaga hati, macam betul. You rasa kalau you buat dekat orang ni, dekat isteri, you rasa isteri you tak boleh buat benda yang sama? Sebab kita fikir tentang hak manusia. Bila dah melibatkan emosi ni, dia tidak kira suami ataupun isteri. Dia tentang emosi seorang manusia yang punya hati, rasa, cinta, pelbagai emosi. Kan, kalau cinta sejati, mana mungkin kita sakit pasangan kita. Betul. Tapi ya, saya faham. Kalau orang lelaki akan kebanyakan, tak semua, saya respect lelaki yang
menjaga cinta sejati dia sampai ke akhir hayat dia, Masya Allah kan. Kecuali kalau dipisahkan dah tak panjang umur dan sebagainya, itu lain lah kan. Tapi kalau isterinya menjaga dia, menjaga makan minum, menjagalah rumah tangga, anak isteri, ialah menjaga, tapi tiba-tiba tuk-tuk kan. Siapa sajalah, saya cakap untuk diri kita, diri saya juga, kita saling memperingati. Tak salah. Platform ini kita gunakan juga untuk memberi apa orang kata manfaat, memperingati. Janganlah kita nak bitter all the time, nak asyik nak, you know, banyak sangat kejadian yang tidak-tidak kan. So selalu benda yang terjadi tu kan, kita ambil benda tu sebagai satu macam, okay, jangan kita menuding jari kan, macam tu. Sebab kita takut kan benda tu, bila kita menuding jari ke orang, kita syok bercakap seorang, benda tu akan berbalik pada kita. Cinta tu kan anugerah Allah, maka jadi amanah yang wajib. Betul, betul Arif Rania, tu saya respect awak. Awak lelaki kan, kena faham tu dulu tentang arti cinta sejati. Bila Fatah Amin kena buruk depan media, sangat-sangat tak patut. Hati manusia mudah berbolak-balik, apatah lagi iman. Sebab tu setia dan cinta tu mahal. Betul Aisyah, itu saya kata cinta sejati tu mahal. Betul, cinta sejati tu eksklusif. You mempertahankan cinta sejati tu, you hebat tau. You mempertahankan cinta sejati you sampai ke akhir hayat you, you hebat. Dan untuk zaman sekarang lah, zaman lah ni susah nak jumpa cinta eksklusif tu, cinta sejati yang eksklusif. Hidayah Kak Iras. Bagi saya, saya bukan sempurna manusia, tapi saya akan mendapatkan bila kesusahan. Betul. Dan akan makes you perfect lah kan, kalau dalam kesusahan tu you go through together, insyaAllah. Lelaki memang tak pernah cukup satu, walaupun dia hanya sayang satu. Dia macam ni lah, abang-abang kan, abang-abang kita semua. Saya bila saya yang saya malam interview yang apa, yang Apit tu yang suka prank suami-suami orang tu kan, sampai dia sekolahkan suami orang tu juga. Masya Allah, memang rata-rata suami orang, dia nak suka-suka je. Dia nak suka-suka untuk for fun saja, macam-macam alasan. Kadang-kadang long distance relationship dan sebagainya lah. Itu lain pula cerita dia ya. Itu dah melibatkan nafsu lah ya. Nafsu manusia tu dah lain story dah. Itu dah lain story dah. Oh, Apit ada kat sini ke? Tuan punya badan ada kat sini. Is watching. Kak Bin nak saya masak. Syok tengok masak. Dah habis dah. Saya dah habis masak dah. Saya masak lemak udang. Sambal tomeh tokwa. Yang ni favourite Pak Azad. Hari ni semua Pak Azad punya. Tersedak. Oh, tersedak. Terus masuk. Lalu masuk lah dalam ni. So, lepas tu saya buat apa tadi? Masak veggie, sayur. Kejap lagi nak goreng ikan. Kejap lagi nak ambil anak sekolah dulu. Begitulah korang. Okay. Nak tengok apa jadi saya punya sayur tu. Pak Azad terbaik rider lah tu. Tak adalah cakap suami saya tu terbaik ke apa, tak ada. Semua sama manusia. Saya pun sama. Tak kan? Akan diuji kan, sentiasa akan diuji, kita akan sentiasa diuji kan. Bila kita selagi kita hidup, pasti kita akan diuji untuk kita jadi orang yang hebat. Dia tak akan pernah berhenti.